Assalamualaikum Pak Catur. Selamat siang. Waalaikumsalam, Bu Ayu. Ya, selamat siang, Bu Ayu. Pak Catur sedang apa? Ini lagi santai, Bu. Kebetulan tidak ada jam mengajar di kelas. Iya, Pak Catur, maaf kalau mengganggu waktunya sebentar. Ada yang sedikit saya ingin bicarakan dengan Pak Catur. Oh, tidak mengganggu, Bu. Santai saja. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Bu Ayu bicarakan dengan saya? Kelihatannya kok penting. Iya, Pak, begini, saya akan melakukan coaching dengan teman saya. Kira-kira Pak Catur bersedia tidak ya untuk menjadi pengamat coaching saya? Dengan harapan nanti saya bisa mengetahui kelebihan dan kekurangan yang saya lakukan pada coaching kali ini dan sebagai bahan perbaikannya ke depan, Pak Catur. Baiklah, Bu Ayu. Semoga dengan pertemuan kali ini, Panjenengan bisa mendapat solusi atas keresahan Panjenengan. Dan semoga saya bisa membantu. Menurut Bu Ayu, apa yang harus saya persiapkan, Bu? Iya, Pak Catur. Mungkin Pak Catur bisa mempersiapkan terkait dengan rubrik penilaian mengenai indikator ketercapaian saya nanti, Pak, yaitu bagaimana coaching yang nanti akan saya lakukan seperti itu, Bapak. Oh, ya. Bagus, Bu. Itu sudah tepat sekali. Selain itu, Bu Ayu paham dan mengetahui serta sadar kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan dalam coaching nanti. Iya, Pak Catur, yang akan saya kembangkan nanti yaitu terkait dengan kehadiran penuh saya, mendengarkan secara afektif, dan saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada kucing saya. Lalu, menurut Bu Ayu, kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi oleh Bu Ayu nanti? Terkait dengan pertanyaan berbobot, Pak Catur, agar nanti koci saya bisa menyelesaikan atau bisa menggali potensi atau informasi terkait dengan permasalahan yang dihadapi oleh koci. Baiklah, Bu. Monggo untuk melakukan coaching dan nanti saya akan mencoba melakukan observasi terhadap proses coaching yang Ibu Ayu lakukan. Baik, terima kasih Pak Catur atas waktunya untuk menjadi pengamat saya. Ya, sama-sama, Bu Ayu. Iya. Assalamualaikum, Bu Ayu. Waalaikumsalam, Bu Ana. Ada yang bisa saya bantu, Bu Ana? Sepertinya kok akan ada yang kerisauan dari raut muka Bu Ana. Iya, Bu Ayu. Bu Ayu ada waktu. Saya mau bercerita apa yang saya rasakan akhir-akhir ini di kelas, Bu. Alhamdulillah ini masih ada senggang waktu karena kebetulan hari ini tidak ada jam mengajar, Ibu. Nah, menurut Bu Ana, apa yang Bu Ana akan ceritakan dan diskusikan dengan saya? Jadi gini, Bu Ayu, saya ingin bercerita dan berdiskusi mengenai strategi pembelajaran yang efektif untuk praktik keterampilan berbicara, Bu. Saya itu masih merasa murid-murid saya itu ketika akan praktek tidak ada antusias dan sepertinya tidak pede, Bu. Sehingga masih mencoba, selalu mencoba menawar untuk praktiknya diundur. Begitu ya, Bu Ana. Nah, menurut Bu Ana, apa yang Ibu Ana harapkan terkait dengan ketercapaian diskusi pada hari ini? Saya berharap saya akan mendapatkan solusi, Bu, dan pencerahan mengenai strategi pembelajaran pembelajaran praktek mengajar keterampilan berbicara ini, Bu.
Jadi Bu Ana ingin mencari solusi dan pencerahan terkait bagaimana sih strategi pembelajaran praktek khususnya keterampilan berbicara ya di materi ceramah ya Ibu ya. Nah, yang Iya, Bu. saya tanyakan begini Bu Ana, menurut Bu Ana hal apa saja sih yang murid Bu Ana tidak pede dan apa tidak antusias pada praktek pembelajaran keterampilan berbicara ini? Jadi gini Bu, minggu ini kami kan sedang mempersiapkan untuk praktek berbicara ceramah dengan menulis ceramah yang akan dipraktekkan. Nah, namun pertemuan kedua itu saya periksa ternyata penulisannya yang selesai baru 60% Bu, dari jumlah siswa. Padahal minggu depan itu sudah mulai praktek. Seperti itu ya Bu Ana. Nah, kira-kira menurut Bu Ana, apa yang menjadi murid akan lebih antusias dalam praktek pembelajaran, khususnya keterampilan berbicara ini di materi ceramah? Menurut saya, murid-murid ketika pembelajaran praktek harus merasa senang dulu, Bu. Jadi, ketika murid itu senang dan bahagia, rasa percaya diri itu akan mengalir muncul dengan sendirinya tanpa ada paksaan. Wah, saya sepakat ini dengan Bu Ana. Memang ketika pembelajaran itu menyenangkan, siswa akan lebih nyaman dengan pembelajaran tersebut. Nah, sekarang menurut Bu Ana, yang membuat murid itu menjadi senang dalam pembelajaran Bu Ana itu bagaimana? Menurut saya, pembelajaran yang menyenangkan itu pembelajaran yang berpihak pada muridku. Dan dalam pembelajaran itu murid bisa selalu aktif dan responsif di kelas. Wah, bagus sekali Bu Ana, saya sangat apresiasi sekali, betul sekali. Ketika pembelajaran itu selalu aktif dan responsif, pastinya berpihak pada murid. Nah, Bu Ana tadi menyampaikan dalam penulisan ceramah, ada 60% yang sudah selesai dalam penulisannya, tetapi ada 40% yang belum selesai. Kira-kira Bu Ana mengetahui tidak penyebab yang terjadi? Saya pernah, Bu, mencoba bertanya ke beberapa murid yang belum selesai menulis naskah. Ternyata jawaban mereka itu dikarenakan mereka minder, Bu, tidak pede, dan temanya itu tidak sesuai dengan minat mereka. Nah, kemungkinan itu ya, Bu, ya. Akhirnya murid-murid saya itu tidak pede untuk praktek. Wah, jadi Bu Ana sudah itu ya, sudah mulai bertanya dengan peserta didik terkait dengan apa sebabnya. Nah, kalau dari beberapa sebab itu, bagaimana anak bisa lebih berminat dalam penulisan ceramah sehingga nanti pun tidak akan mundur lagi dari tenggat pengumpulan? Menurut Bu Ana bagaimana? Kalau menurut saya ya Bu, dalam penulisan naskah ceramah itu harus sesuai dengan tema yang disukai. Jadi murid akan merasa lebih senang, percaya diri, dan antusias nanti dalam praktek. Betul sekali Bu Ana, saya sangat setuju dengan Bu Ana, pendapat dari Bu Ana. Saya yakin kalau murid Bu Ana dalam penulisan naskah ceramahnya sesuai dengan minat, itu khususnya dalam penulisan tema, murid jauh akan lebih bersemangat. Dan jadi sekarang apa yang akan direncanakan Ibu untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan merancang pembelajaran praktek ceramah ini dengan membebaskan tema ceramah, Bu, yang akan dibawakan, sehingga dalam penulisan naskahnya nanti akan selesai tepat waktu, dan juga murid akan lebih percaya diri dalam praktek ceramahnya nanti. Wah, bagus sekali rencananya dari Bu Ana.
Semoga berhasil ya Bu. Saya pun juga penasaran ingin mendapatkan hasil dan cerita dari Bu Ana. Nah, kemudian bagaimana komitmen Bu Ana untuk melanjutkan rencana ini? Saya akan berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan minat siswa, Bu. Karena minat siswa itu juga hal yang sangat perlu diperhatikan dalam kebutuhan belajar. Sehingga siswa akan merasa senang dalam pembelajaran dan tidak ada tekanan. Jadi kepercayaan diri murid akan muncul dengan sendirinya, Bu. Wah, luar biasa sekali Bu Ana. Saya sangat apresiasi dengan Bu Ana. Semoga target rencana yang Bu Ana sudah rancang berjalan dengan yang diharapkan oleh Bu Ana. Terima kasih Bu Ayu atas waktunya untuk diskusi dan sharing. Semoga kita menjadi guru yang selalu dirindukan oleh siswa-siswa kita ya Bu ya. Amin, amin. Sama-sama Bu Ana, terima kasih juga atas apa namanya ceritanya atau diskusi pada kali ini. Ya, Bu. Alhamdulillah Bu Ayu, proses coachingnya sudah selesai. Alhamdulillah Bu Ayu, Pak. Ya, ya. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Alhamdulillah. Mengajukan pertanyaan berbobot ya Bu. Ya. Ya, betul sekali, Pak. Alhamdulillah saya merasakan lega pada coaching ini karena di sini saya mencoba menggali permasalahan dan informasi dan potensi dari coachee sehingga saya pun hadir sepenuhnya serta mendengarkan secara aktif serta juga saya belajar bagaimana untuk menyampaikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachee. Oh ya, sudah bagus itu Bu. Berdasarkan hasil catatan observasi saya, Ibu Ayu telah mampu menggali potensi dan informasi kunci dengan sangat baik Bu. Ya, terima kasih Pak Catur. Ya, menurut Bu Ayu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Ya sudah dilakukan Bu. Yang saya akan kembangkan di sini adalah bagaimana proses coaching ini terkait dengan pemaparan saya dari itu Pak, apa bagaimana menggunakan teknik stop. Karena ketika saya akan menggunakan teknik stop, proses coaching ini juga akan berjalan sesuai dengan indikator ketercapaiannya. Sangat bagus dan betul itu Bu. Menurut Bu Ayu tadi dengan teknik stop sudah sangat bagus sekali dan idenya itu bagus sekali Bu. Semoga dalam proses coaching selanjutnya akan lebih bagus dan bisa maksimal Bu. Ya, terima kasih Pak Catur sudah meluangkan waktu untuk proses coaching saya. Semoga saya pun bisa melanjutkan atau bisa memperbaiki proses coaching saya selanjutnya sesuai dengan harapan saya dan doa dari Pak Catur seperti itu. Ya, Bu, terima kasih. Amin. Ya, amin. Sama-sama Bu Ayu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.